Halo YouTubers, video kali ini khusus untuk kalian yang baru mau bikin channel YouTube ya. Buat yang udah bisa bikin, kalau kamu mau terus nonton juga gak apa-apa. Mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Breakfast Club. Hari ini saya sedang berada di Cafe Kopi Telu untuk mengikuti workshop dari Bang Dan JC mengenai YouTube. Workshop yang luar biasa, sangat menarik, banyak sekali informasi-informasi yang mungkin baru saya ketahui, dan itu bisa menjadi tugas saya nanti di rumah untuk mengaplikasinya dalam pembuatan video-video saya. Di Kopi Telu dengan Bang Dan JC dan Pak Didin, sangat luar biasa workshopnya, menambah ilmu buat kita semua. Betul-betul gitu teman-teman? Siap. Mantap. Hai guys. Kopinya mantap. Mantap. Ayo yang punya channel tinggal sebutin nama channelnya biar di subscribe dari Mas. Belum. Mas satu lagi. Apa? Oke, Bapak satu ya. Masih pemula. Ibu. Belum. Semoga semua teman-teman sini sukses ya dengan channel-channelnya ya. Nasi. Saya yakin yang datang di sini hari ini pengennya sukses. Amin. Soalnya saya dari beberapa ratus yang daftar tuh satu lagi lagi cuma ini yang mati. Sisa julid. Apalagi ada yang mau disampaikan sudah ya? Tadi udah nulis apa ya nanti kita dari itu nanti. Ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita bisa teruskan sampai ngobrol. Kalau sore udah nggak ada jatah kopi, jadi nggak pernah makan lagi. Terima kasih. Yang ada sama. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya, luar biasa ini untuk kita ini, dan saya mungkin butuh juga masukan dari teman-teman bagaimana mungkin kasih masukan yang membangun agar workshop kita ini bisa lebih baik lagi gitu, kemudian bisa dikenal banyak sama banyak orang yang tahu bagaimana cara membuat YouTube yang benar, konten yang benar, yang gak habis-habis kan. Kalau saya pribadi, saya dari Kuala Lumpur, buatlah video yang bermanfaat buat orang lain.
karena kalau video itu akan bermanfaat buat orang lain, akan secara generik dia akan men-share ke teman-temannya gitu. Ya, karena di sana ada kebaikan dan kita akan kebaikan itu dia itu tidak lain adalah kebaikan yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang akan membuat channel itu akan besar sendiri gitu ya. Tanpa harus di itu ini kalau nggak satu jadi kalau ada kita buat video ini kalau bisa ilmu apa yang kita ketahui untuk apa saya tahu untuk video ini. Saya juga suka bikin gitu kan. Dia sharingkan, saya juga sharingkan satu video. Nah, teman-teman di sini ilmunya apa itu silakan sharing. Dengan begitu makin banyak orang yang bisa menyaringkan ilmunya bermanfaat buat orang lain, masyarakat kita di Indonesia akan maju juga gitu. Amin. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.